Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Alhamdulillah. Hari ni kita di kilang biskut. Kita akan tukar breaker ni. Kita akan buatkan sistem lebih baik. Hari ni 7 Mac 2020. 3:30 petang. Okey, apa masalah kat breaker ni? Pertamanya adalah menggunakan saiz RCB yang tak follow spec. Kos 300MA atau 0.3A. Kemudiannya nampak tak dia punya breaker? Semuanya besar. 32. Tak sesuai. Jadinya kita akan turunkan sikit. Sebabkan ni kilang dan sini banyak mesin, kita akan turunkan ke 20. 32 ni kita akan tukar 20. 10 ni kita akan tukar saiz 6. Dan ini adalah main DB, maksudnya DB utama. Tapi pakai merah saja. Nampak tu? Red face saja. Yellow dengan blue face tak ada. Masuk dekat daripada meter, meter belakang ni. Itu meter dia. Masuk ke meter 3 phase, tapi keluar single phase. Lagi 2 phase dekat DB belakang. Jadinya insya-Allah kita akan modify balik, update balik supaya DB ni lebih mengikut sistem yang betul dan lebih memberi manfaat kepada pelanggan. Dan sekarang ni kita akan tarik balik. Kita akan tarik balik apa wire sub baru. Ini kabel dia 10 mm mega. Jadi kita akan pasang dekat belakang ni satu. Ini pun sama. Pakai DB yang PVC. Problem sama juga, banyak C32. Semua C32 lah, senang cerita. Kita akan tukar balik. Lepas tu kita akan pasang untuk kilang. Belakang ada satu kilang besar untuk dua mesin dari China baru order, customer baru order. Jadi kita akan pasang satu breaker dekat sini untuk yang nombor 3 punya. Jadi mesin-mesin yang baru yang besar-besar akan ambil dekat sini. Jadi nanti kita akan buat wiring ke kilang yang belakang. Okey, kita dah pasang box metal DB box dekat sini. Jadi wiring akan pergi ke belakang tu lah. Dan bila kita pasang, pastikan pakai timbang air ya, kena lurus. Baru profesional. Alhamdulillah, kita dah siap casing DB 3 phase untuk belakang. Bumi belum buat lagi, kita sedang buat bumi pula. Kita pakai yang paling sensitif ni lah, 0.03 T40. Okay, sekarang kita nak pasang breaker baru yang ni. Dah siap. Ada MCB ya. Tu. Kita akan tukar ni breaker lama ni. Kenapa nak tukar? Sebab nampak tu breaker lama ni kurang safety. Main switch tak ada, RCB tak ada, semua bergantung dekat main DB dekat depan. Nanti kalau nak buat maintenance susah. Nak buat kerja kena pergi depan datang balik. Pergi depan datang balik jauh. Jadi sepatutnya dekat sub DB ni pun kena ada main switch dia sendiri, RCB dia sendiri. Baru senang nak buat maintenance. Dan lagi satu pula, nampak tu kabel yang ada kuning saja. Kuning dengan biru. Merah tak ada. Jadi face ni dah macam marbar. Dia punya MCB pun kalau tengok 32 saja, nampak tu 32 saja. Tinggi sangat. Jadi kita akan turunkan ke 20, yang 10 kita akan turunkan kepada 6. Nampak yang atas tu semua 32. Jadi tak betul lah cara macam ni. Bahayalah betul sangat. InsyaAllah kita akan tukar breaker ni nanti. Okey, lagi satu tu abang punya kat luar, kat tingkap tu. Tu kat luar tu abang punya. Okey, lagi satu nampak tak tuan-tuan? Dia pakai C10. Ini kabel 1.5 mm, tapi kita buat kiraan tadi, kita buat tong. Kabel ni saja, circuit ni saja bawa 9 mm. Gila tak gila orang ni? Bawa 9 mm pakai kabel 1.5. Yang ini 3 mm. Okeylah 3 mm daripada kabel 2.5, okey okey. Ni okeylah. Ini saja nampak tu. 9 mm pakai kabel 1.5. Oh gila lah. Tapi dah macam mana dah pasang? Customer kalau nak wiring, kena wiring baliklah untuk circuit ni. Kalau tak pakai kena, kalau tak macam mana?
Alhamdulillah, sekarang jam menunjukkan pada pukul 8 malam, hampir 8 malam. Okey, kita guna kabel untuk sub dibilas sekali guna 25mm. Dah tarik. Lagi besar, lagi bagus, lagi tebal. Okey. Kalau kita tengok sekarang tu, kita punya ni wires, wire daripada main ke sub nombor 2. Wire main kita sedang tu sedang masuk ke dalam trunking. Dia keluar ke sini. Okey, ni yang atas, ni yang bawah dah siap pasang. Luar pasang. Nanti kat atas tu kita ada satu lagi, yang ini. Ni untuk kita kuasa. Letak cahaya yang ni. Lepas tu kita masukkan lagi yang yang berbelit-belit yang banyak tu, kabel tu kita akan lekan dekat sini. Lay dekat sini. Turun. Masukkan dekat breaker yang last sekali. Tarik, tarik, tarik Cik Padil, tarik. Tarik lagi Bi. Okey Bi, yang ujung ni bagi dekat Cik Rashid. Okey. Okey. Bagi Cik Rashid. Masukkan selai-selai. Tu besar tu selai-selai. Okey, Cik Rashid masukkan selai-selai. Okey, masukkan selai-selai kat lubang tu. Keluarkan. Okey, masuk selai-selai. Ha, tolak. Kat atas, lubang atas tau. Lubang atas, bukan lubang bawah. Lubang atas. Lubang atas. Lubang atas tu ada kosong. Kejap, kejap. Saya adjust dulu. Kejap, saya adjust. Saya adjust. Ha, masuk lubang atas. Tak pernah dia buat lah. Cik dulu sini, saya buat lah. Tarik balik, tarik, 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 tarik balik, tarik balik. Tarik lagi. Stop, stop. Ah, kejap eh. Ah, boleh atau stop. Okey dah. Lagi. Lagi yang lain, yang lain. Okey, tak apa. Yang lain, lubang lain. Lubang tu saya buat memang cukup tu. Memang saya cukup. Besar saya buat tadi tu. Selai-selai tu lok. Ah, okay. Cik Bandi dah kontrol kabel yang ada tu. Jangan bagi menyusahkan Cik Rashid. Sikit-sikit. Tarik. Sikit-sikit. Okey, right. Cukup. Right. Okey, lagi. Cukup. Lagi. Ha. Jaga jangan rosak kabel eh. Okey, terbaik Cik Rashid. Rashid Cik Electric, Sifu Electric. Facebook, YouTube Sifu Electric. Siapa nak jom nak tengok Cik Rashid punya video, YouTube Sifu Electric. Peace. Terbaik. Okey. Tadi ni pun ni yang mula-mula. Okey, adding, ambil adding ni. Ni adding last kali, kabel bumi masukkan juga. Lama, dah lama lah kita tak buat kerja 24 jam ni. Kita jangan belit eh. Okey, kabel tu tight ni. Masukkan. Okey, tutup tu. Kabel ni tolak ke atas je Cik. Ni bukan kabel dua orang ni, kabel dua orang. Dua orang tolak ke atas. Masuk, tutup casing tu. Okey, jadi kita dah tagging. Tu, dah tagging eh, nampak tu. Ada yellow, ada red. Ada apa lagi? Ada blue. Okey, terbaik. Okey, nanti kita akan masukkan. Pukul 10.20 malam. Kita akan pasang DB yang terakhir, main DB. Mana yang lama punya ni? Lama punya ni. Okey, ni lama punya. Semua pakai 32 eh. Ha, nampak tu? 32. Ni lama punya DB. Jadi kita akan tukar. Kita akan tukar DB ni. Kita buka dengan kabel baru. Itu kabel baru. Lebih ikut sistem. Kita akan pakai dua breaker sekali atas bawah. Kita akan pasang lah. Okay, ni terus tengah kita tengah stop ni. Alhamdulillah. Sekarang jam menunjukkan pada pukul 11 malam.
tujuhkan mas ini, ini dan trik. Azhari, Azhari dunia kita sudah buat touch up. Tadi pecah. Sekarang cantik dah Azhari buat. Tadi pecah. Alhamdulillah kita dah pasang main DB punya first DB. Nanti yang atas tu yang Amy tengah buat tu. Okay, Amy tengah blower tu kita akan pasang dekat atas ni. Okay, jom kita tengok. Ni kita punya chasman. Chasman kita Madrid Engineering. Apa chasman kita buat? Allah. Okey, ni chasman kita. Chasman tengah pasang breaker yang box yang bawah punya. Lepas tu dah siap, nanti kita akan upgrade tambah satu lagi yang itu. Kat atas tu, atas tu untuk litar kuasa. Yang ini litar cahaya punya. Ni second DB. Okey, kita jom kita tengok apa kita punya wireman PW buat. Okey, ni PW kita. Abang Sayu, Abang Sado eh. Abang Sado tengah guide kita punya station baru. Si Sheet Electric atau Facebook atau YouTube si Full Electric. Okey, kabel gedang-gedang ni, kabel besar ni. Kabel 5 mm. Okey. Kita nak pasang main DB pula. Alhamdulillah, sekarang jam dah hampir pukul 12:30 malam. Kita plan kita nak buat sampai siap ya, mungkin sampai pagi, sampai subuh ni. Tapi tak boleh sebab sekarang dah malam, jadi kita banyak guna mesin. Kita khuatir nanti mesin tu bising. Bila bising, risau jiran-jiran akan terganggu. Dekat sini walaupun kilang, tapi dekat dengan kawasan perumahan. Jadi kita stop, kita keputusan kita stop dulu setakat ni sampai pukul 12 malam. Jadi inilah main DB kita dah pasang. Ikutkan kita boleh kita akan pasang mereka 0.03. Tapi sebabkan a ding dapat reading cantik, paling yang memang sangat-sangat cantik, iaitu 1 ohm sahaja. Jadi kita pasang breaker sensitif dia 100 MA atau 0.1A sahaja. Ni pun dah memadai. Alhamdulillah. Okey, kita nak balik dulu, nak kemas-kemas. Besok kita akan datang balik, kita akan sambung lagi kerja lah. Kalau kita tengok dekat sini pun, sini pun dah cantik ya, dah cantik. Kita dah pasang balik, dah touch up. Okey tu. Jangan ni pun tak siap, tak apa, besok sambung. Besok maknanya tak siap lagi sambung. Tak apa Zari, tak payah kemas dulu. Nanti besok kita kemas sekali. Sapu sikit lah, saya sapu sikit. Sapu sikit je. Janji nampak kemas dah lah. Okay, ni wireman kita tengah fitting. Alhamdulillah tadi kabel berserigat dekat sini. Sekarang ni dah siap. Okay, tu dah siap. Yang ini dah siap, InsyaAllah. Yang dua breaker lagi tu, besok kita sambung lah. Dan wireman kita tengah pasang DB, pasang ding untuk body. Dah suku 12:15, dah 8:03 dah tu. 8:03 dah nampak. Alhamdulillah kita dah kemas, finish sheet kita dah housekeeping. InsyaAllah besok kita sambung lagi sebab dah malam, tak dapat nak teruskan. Okey. Ini kita dah siapkan DB ni. Ni wireman kita pasang, Abang Sado pasang. Okey, dah siap. Ranking ni nanti kita akan buat touching lah, touch up lah. Touch up sikit ranking ni. Okey, alhamdulillah tadi bersepah-sepah kan. Tadi bersepah-sepah. Ni dah kemas dah cantik dah tu. Okey, insya-Allah. Cik tolong cik. Pegang video cik. Alhamdulillah. Okey tuan-tuan. Alhamdulillah. Kita balik dulu. Ni pun dah 12 lebih. InsyaAllah besok kita datang, kita sambung balik. Kita akan upload video untuk tontonan follow kita lah. Saya Muhammad Azrizal Aziman, saya Director MBA Global Sdn Berhad atau Muhammad Engineering. Boleh call kita 016-202-1427 atau YouTube
Mah Bayu Engineering Global Sdn Bhd atau Facebook Mah Bayu Engineering Global Sdn Bhd atau Pakar Elektrik terbaik. Terima kasih. Alhamdulillah, kita punya Ford pun dah start engine. Kita nak balik dah. Alhamdulillah. Okey. Sampah-sampah semua kita dah kemas, kita dah buang kat dalam ni. Okey, lepas tu pintu semua dah kunci. Okey, pintu dah kunci. Semua lah kena selamat. Okey, kami nak balik. Terbaik.